Halo budak-budak subscribernya Arif. Kali ini Arif mau buat konten tentang review reaction musik video reaction dari Twice. Walaupun belum mandi dan dia sudah mandi tapi nggak apa. Ini videonya tentang K-pop dan non K-pop fans. Udah ikuti aja alurnya. Mbak-mbak Twice baru comeback. Lagu judulnya Fancy. Kita akan dengerin dari sekarang. Skuy. Skuy jenisnya Nayeon. Ngomong ada di jenis apa? Oh, mirip Suzy. Suzy mirip Suzy gitu. Gila sih, ayo banget Suzy jenisnya. Suzu, nah, Taiwan. Biar aku tuh aku dikit aja. Ini tuh mereka ya beda konsep. Jadi biasanya kan konsepnya mereka lebih ke girlish, cute-cute. Nah mereka udah pindah konsep. Lebih mature. Kok masih belum selesai? Ngantuk. Tapi kualitas si background ini elek banget, ngerti gak sih? Kayak cecik, apa cecik, kok cecik? Kok oke loh, si mau kita elek banget. Nah sini apa pas ungu-ungu jelek banget. Suzy? Bukan, Suzy itu disinggung di sana. Bisa karena mau jadi Suzu. Wow, namanya Suzu yang terkenal cantik. Tapi sing ngarang gue sing bener-bener cocok konsep iki yo sing kamu sing mbak-mbak baju kuning. Udah selesai. Gimana menurutnya? Boleh. Kan pasti tahu lagu-lagu Twice sebelumnya kayak Titi, Char Up. Apaan ngertiku Kill This Love. Dia gak tahu. Nah menurutku untuk comeback kali ini ya mereka berhasil. Ini comeback. Mereka berhasil untuk apa ya? Untuk merubah konsep baru, tetapi di musik videonya. Tetapi musik videonya ada beberapa scene yang kelihatan murahan banget, yang murahan kayak udah bener background-nya kayak efek-efeknya yang murah sih. Oh, efek-efek ngerti sih, efek-efek film Indosiar, efek layar film ijo. Indosiar layar ijo kayak gitu. Dan apa nih, nol. Dan nah itu lagunya
lagunya nggak ada perbedaan kayak lagu Twista sebelumnya. Nek kalian nonton, kalian cuma dengerin tapi nggak pernah nonton musik videonya, pasti ngira ya nggak ada perubahan dari konsep, nggak ada ganti konsep dengan yang lain, kayak gitu dok. Udah, itu sekian dasar MV reaction dari kami. Semoga nggak berguna juga, nggak faedah juga. Sekian. Buat konten. Buat konten doang, dadah. Jadi salam anak kos.